Akhirnya bisa nyantai. Wah, ini kado buatku. Tapi ultahku kan masih lama. Tapi mana mungkin aku nolak kado. Ini parfum ya? Aku nggak suka pakai parfum. Tapi lihat kilo peraknya. Semprot aja deh. Baunya unik. Hacing! Wow, aku di mana? Kamu kinclong banget deh, Chloe. Kamu juga mengkilap. Soda emas. Dan punya aku perak, lihat. Nah, tinggal nyobain aja ya kan? Mana yang lebih enak nih? Kami juga nggak tahu jawabannya. Oke, gimana kalau kita buka? Bersulang. Dingin banget isinya. Enak banget. Tapi aku ngerasa agak aneh. Tanganku. Ini beneran keren parah sih. Yap, keren abis. Boleh juga efeknya. Kamu duluan, Matt. Aku belum pernah lihat pisang emas. Keren juga ya. Langsung kupas aja deh. Wow, dalamnya emas juga. Apa semanis pisang biasa? Wah, lebih manis. Pasti gini nih rasa pisang ala Sultan. Semoga punya aku nggak kalah enaknya. Beneran nggak banget deh. Kamu dapat apa? Jadi penasaran. Itu punyamu. Yap, wajib kamu makan. Tapi aku nggak suka bawang bombay. Gigitan besar. Oke. Pasti nggak enak. Kayak makan apel beracun. Ekspresimu kocak, Chloe. Iya, kocak buatmu. Tapi buatku menyedihkan. Wow. Aku udah lama mimpi jadi orang kaya. Belanjain buat apa ya? Yap, koin perak asli. Matt. Kamu lagi ngapain sih? Cuma ngerapin aja kok. Dapet 3 tumpuk. Coba aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku tahu mau beli apa. Perhatian, saudara-saudara. Ada sultan baru di kota ini. Kece banget gayanya, kan? HP ku mana ya? Ups! Sering banget begini. Nggak nyampe. Hei, pemandangan di belakang bagus, kan? Semuanya punya aku. Yo, apa kabar? Coba bisa kayak gitu. Koin ini bisa beli apa aja ya? Daripada bingung, kali aja bisa dimakan. Betul kan? Coklat emang lebih baik dari duit koin. Coba makan, Matt. Enak loh. Suatu hari nanti, aku bakal beneran jadi kaya. Tapi sekarang, coklat udah cukup. Sekarang kamu duluan, Chloe. Jadi pusing. Aku suka permen karet, tapi baru sekarang lihat yang perak. Wow, aku jadi ngiler nih. Mulai dari potongan kecil, lihat kilauannya. Enaknya permen karet yang satu ini. Wah, kamu bikin aku jadi lapar. Permen karet emas. Pas banget kayak yang ku mau. Selamat makan. Wah, unik juga cara makannya. Langsung lahap semuanya aja deh. Rasanya enak banget. Kalau udah dikunyah artinya ini dia. Aku juga bisa kali. Matt, kamu nggak apa-apa? Iya, aku tahu. Aku punya sesuatu yang pas buat gelembungnya. Jomu, awas yo. Oh, dia beneran iseng. Tutup kuping kalian. Rasain.
Lihat mah kamu. Harus banget diledakin. Enggak sih, tapi yang penting kocak. Bersedia, siap, angkat. Aku udah nunggu-nunggu nih. Aku juga. Hujan emas datang, teman-teman. Aku lebih suka yang perak. Mari kita makan. Rasa buah. Tambah lagi. Bidik dan... dapat! Aku nggak nyangka bisa masuk. Keren kan? Oh, aku gitu loh. Oke, Matt. Ya ampun. Sekarang pasti bisa. Tuh, ayo dong. Ya ampun. Aduh. Melukku kekecilan kali ya. Tinggal satu kesempatan lagi. Fokus, permen. Nyangkut di tenggorokanku. Woi, kamu keselak. Untung bisa keluar. Aku baru aja nyelamatin nyawa orang, ya kan? Dan angkut. Selai coklat perak. Bikin ngiler aja. Lihat, cakep banget. Dan baunya lebih enak. Tapi gimana cara makannya? Oh iya, aku tahu nih. Colok pakai jari aja lah. Menggiurkan banget kan? Dan satu gerakan lagi. Oh iya, nikmatnya. Lidahku terasa menari-nari. Tinggal colek lagi, habisin semuanya. Agak jorok ya. Aku sih selalu siap sedia. Tinggal buka lapnya. Buat nutupin jaketku. Halo, selai emasku. Satu stoples juga bakal habis nih. Kental dan lembut banget. Ayo masuk. Ya ampun, enak parah. Chloe, kok belepotan gitu? Lain kali bawa sendok ya. Pakai jari juga bisa kok. Bentar, aku mau ngecek sesuatu dulu. Pas banget. Punyamu jangan dibuka dulu. Nah, aku pengen ambil satu dulu. Siap ngeliat ekspresi kocak Chloe? Kayaknya mataku kelilipan. Dan... ups! Mataku lepas! Serem ya! Coba aku masukin lagi deh. Udah mulai naik nih. Nah... tada! Nggak lucu, Matt. Aku juga dapat bola mata. Dan aku nggak mau basa-basi. Pasti rasanya enak. Rasanya kayak jelly cherry. Bola mata enak juga ya. Yuk langsung buka. Ini stroberi celup perak ya. Dan yang emas ada juga. Buah favoritku. Pasti asam-asam manis kan? Yap, sesuai dugaan. Wah, enak banget sih. Dan karena ini buah asli, pastinya sehat juga. Dan dalam sekejap, cuma satu yang nyisa. Ya ampun, udah habis. Strawberry mat masih utuh. Ngapain lihat-lihat? Jangan harap. Maruk banget. Duh, jadi nggak enak nih. Tapi aku tahu solusinya. Hah? Dia ngapain? Tungguin aja deh. Nah... oh, Chloe, aku punya hadiah cantik untuk gadis yang cantik. Matt, so sweet banget. Semuanya untukku. Tahu aja aku lagi lapar. Enaknya. Kamu tahu banget cara bikin cewek senang. Kamu pantas nyobain ini juga. Makasih banyak. Renyah banget. Siapa sangka buah bisa seenak ini?
Pernah kebayang kalau duniamu terbuat dari perak? Atau kamu lebih suka kalau duniamu dipenuhi emas? Share video ini ke teman-temanmu dan buat tantanganmu sendiri.